Assalamualaikum. Good morning, teman-teman. Selamat pagi. Panasnya. Wah, banyak orang bersepeda. Santai tuh. Banyak banget. Rame ya. Lanjut teman-teman, ini saya lagi bersepeda menuju kantornya Mas Bos gitu kan. Tadi kan dari MRT, seperti biasa saya bersepeda kurang lebih 3 atau 4 menit lah sampai. Dan ini jalannya bersih banget ya teman-teman. Di sini tuh selalu bersih. Banyak banget kalau pagi-pagi itu pada nyapu kayak itu ada beberapa orang. Biasanya masih ada sih, dan kebetulan hari ini udah nggak ada. Tuh, mendungnya cerah banget. Padahal ini baru jam 8. Lebih sedikit lah. Tapi panasnya minta ampun, teman-teman. Di Taiwan kalau udah musim panas, panasnya melebihi. Pagi-pagi itu udah 31 sekitar derajat kayak gitu, teman-teman. Tuh, cerah banget kan? Sampai akhirnya nih saya sampai di tempat parkiran sepeda yang saya sewa. Wah, kosong. Tidak ada sepeda satupun. Sampai alhamdulillah nih saya juga sudah sampai di kantornya Mas Bos, dan kebetulan ketemu sama temennya Mas Bos yang itu siapa namanya, Cai itu loh. Pas lagi beli kopi anaknya terus ngeliat. Jadi bareng deh nih sampai kantor juga akhirnya. Setengah 9 teman-teman saya sampai kantor tuh. Belum ada lah, 8:15 biasanya saya udah sampai. Halo, sese. Aduh. Ayo. Panjang lang. Sama. Mas panjang dateng, guys. Waktunya makan siang. Hari ini makan siangnya chicken, teman-teman, barbecue kayak gitu. Ada pizza, terus ada kentang goreng, ada apa itu? Ada ubi goreng. Bermacam-macam pizza. Pizzanya tuh ada seafood, ayam, sama cheese. Kalau untuk ayamnya itu rasanya bermacam-macam ini teman-teman. Ada rasa madu sama bawang putih kayak gitu. Terus pedas manis, ada rasa bawang, ada rasa barbecue. Wah, hari ini pesta. Karena apa? Karena ada Mas Panjang dateng. Kebetulan hari ini orangnya cuti, katanya mau ke Taipei kayak gitu. Soalnya kan dia sekarang bekerjanya di deket rumahnya sana di Taiwan Tengah. Dan hari ini kebetulan ke Taipei dan mampir ke kantor sambil ngobrol, sambil temu kangen sama teman-teman di kantor kayak gitu, teman-teman. Orangnya baik sih. Kemarin kan habis ngirimin saya apa itu? Nangka 2 ya. Dan nangkanya gede-gede banget itu. Yang satu saya kasihin temen saya, dimasak bareng-bareng kayak gitu, dibagi-bagi. Terus yang satu saya gudeg itu juga saya bagi-bagi ke temen. Alhamdulillah sudah habis sampai sekarang. Dan sekarang saya mau makan dulu ya teman-teman. Ini saya mau nyuapin Bos. Bos saya di belakang, soalnya ini nanti kan banyak yang pakai kursi roda.
Ini baru ada berapa? 3 orang yang pakai kursi roda, 4. Itu ada masnya Mbak Eva dulu yang dijaga Mbak Eva sama penggantinya kayak gitu. Selamat makan buat teman-teman semuanya. Tuh. Enak ya makan bareng-bareng. Maaf, saya berdiri soalnya itu saya sambil ngambil sana sini sambil bantuin Pak Ndut juga kalau dia mau makan itu sambil bantuin yang lain saya tuh teman-teman. Dan yang pakai kursi roda hari ini banyak banget. Soalnya kantor yang satunya kantor yang dijaga Mbak Wati juga ada yang datang 2 orang. Oh ya, memang banyak di sini teman-teman yang bekerja itu pada pakai kursi roda. Soalnya di kantornya Mas Bos saya itu sebangsa organisasi kayak gitu loh. Jadi orang-orang yang berkursi roda itu banyak karena itu perusahaannya buat orang-orang yang berkursi roda mungkin ya. Jadi saya kurang begitu paham dan begitu jelas namanya kayak gitu loh. Jadi mari makan dulu. Terima kasih ya teman-teman hari ini. Benar-benar rame, banyak teman pada makan bersama, tapi beli ini tadi saya nggak masak. Soalnya di Taiwan tuh panas teman-teman, jadi saya nggak kuat kalau suruh masak lama-lama di dapur. Meskipun pakai AC itu panasnya luar biasa kalau lagi musim panas. Dan hari ini cuman beli barbecue saja ayam kayak gitu, nggak pakai nasi deh makannya cuman kayak gitu saja. Saya sudah kenyang, Mas Bos juga sudah kenyang tuh teman-teman. Masih banyak loh. Tadi belinya itu overdosis. Oh ya, kemarin siapa yang nanyain Mas Koki itu ada orangnya kebetulan datang juga sama yang satunya. Itu masih kecil-kecil teman-teman yang sebelahnya Mas Koki yang pakai kaos hitam tuh. Itu baru 21 tahun seumuran anakku. Itu juga kecelakaan. Mayoritas ini semua kecelakaan teman-teman. Mas Koki juga, yang sebelahnya itu juga, terus yang bekas dijaga Mbak Eva, terus Mas Bos, terus Pak Endut itu juga. Terus ada yang perempuan kan, itu ada yang cewek satu kantor sama Mas Bos itu juga teman-teman. Jadi mereka itu kebanyakan tuh kecelakaan gitu loh. Kenapa pada pakai kursi roda semuanya ya? Ya emang mereka kecelakaan terus harus diharuskan pakai kursi roda. Dan saya juga nggak tahu sebab dan akibatnya ya. Kalau untuk nanya yang lebih detail kan saya juga nggak enak. Setahu saya mereka kecelakaan gitu saja. Kayak gitu ya teman-teman, penjelasan saya hari ini kenapa banyak yang pakai kursi roda kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sudah pulang ini teman-teman. Sebelum mengangkat Mas Bos, saya ini apa? Bersihin dulu teman-teman. Itu takut ada bulu-bulunya kongkong kan, soalnya ada kongkong sekarang. Jadi sebelum Mas Bosnya naik keranjang, saya itu apa? Ilangin dulu pakai perekat bulu. Ya nggak cuman bulu aja lah, ada debu-debu yang nempel di spray, di bantal ataupun di perlak. Sudah jam 9:30 malam dulu. Udah capek, ngantuk, kenyang. Sampai rumah kongkongnya ngamuk pulang ke Palembang. Bisa buka pintu tadi teman-teman. Saya kaget kongkong bisa buka pintu. Aduh, masih ngantuk deh. Kan? Itu kongkongnya di belakangnya Mas Bos habis makan. Tuh. Yeay, tuh kongkongnya di sana. Lai. Kelai. Kelai. Terjilalah. Kelai. Kelai. Ya piyalah. Enggak mau ke sini orangnya. Semua hidup. Semua. Oh. Naik ke pang. Naik ke pang. Oh. Ya
sudah ya teman-teman, saya mau beresin Pak Bos dulu. Sinta nih, closing your video. Halo. Ya apa? Lihat Mas, Mas Lina. Wah, sempat tidak boleh. Tidak boleh lihat suami keluar. Oh, naga. Oh, cekak. Fema. Oh, jangan. Tuh, kongkongnya lagi makan. Makan tidur, makan tidur. Yes, enak. Iya, betul. Ya sudah ya teman-teman. Mas Bos mau closing video. Closing door. Duh. Kala. Door closing hala. Closing video. Closing telepon. Hmm. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you tomorrow. Not tomorrow. Sampai jumpa. Besok. Saya mau makan. Iya makan. Ya. Makan opo? Bye bye teman-teman. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Bye bye. Jajan. Sayonara. Sayonara. Topoki. Topoki mana? Mele atau mio topoki. Bye bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mau beresin bos dulu.